Semangat sungguh kawan-kawan kita hari ini. Ada yang sama-sama ikut menyanyi tadi ya? Mestilah ada. Hai Malaysia, apa khabar semua? Mudah-mudahan bertambah sihat dan cergas ya? Sebab seperti biasa, kita akan teruskan pelajaran moral kita dengan topik yang lebih menarik dan penting. Betul tu, supaya kita sedar betapa bertuahnya kita hidup dalam bumi yang merdeka ni. Semuanya hasil usaha dan pemerintahan negara kita yang cekap, adil dan saksama. Sebagai rakyat net pula, kita mesti menghormati kepimpinan mereka serta raja dan menunjukkan taat setia kita. Inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini kawan-kawan. Jadi sebagai perbincangan awal topik kita ni, mari kita saksikan terlebih dahulu segmen Hidup Sihat. Bertemu kembali murid-murid. Hidup Sihat seterusnya akan membincangkan tentang nilai yang berkaitan dengan diri dan negara. Perpaduan yang terjalin antara rakyat Malaysia adalah salah satu bukti negara kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Dalam mengorak langkah mengekalkan perpaduan, kejayaan serta kegemilangan negara, ciri-ciri dan nilai-nilai yang baik perlu ada dalam diri seorang rakyat yang setia terhadap tanah airnya. Perkara yang amat diutamakan ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat dari segi jasmani. Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan pemakanan seimbang untuk membentuk tubuh badan yang sihat. Menjaga disiplin diri, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara rasional dan meningkatkan daya ketahanan diri. Bijak memilih rakan supaya tidak tersilap arah tujuan. Rohani, mematuhi serta mengamalkan tuntutan agama agar diberikan petunjuk untuk menjadi insan yang baik. Intelek, belajar bersungguh-sungguh demi masa depan dan menjadi kebanggaan ibu bapa, guru-guru dan Malaysia. Sejajar dengan saranan pemimpin, gaya hidup yang positif ini menggalakkan perkembangan diri sehingga dapat berbakti kepada negara melalui kejayaan yang diraih. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab juga, kita mesti mengamalkan perkara yang berikut sebagai inisiatif mengekalkan serta memupuk keharmonian dan menjamin keselamatan negara kita. Berbudi bahasa. Saling hormat menghormati. Beramanah, ikhlas dan jujur. Mesra dan sentiasa bersabar. Tolong menolong dan bekerjasama. Berbaik sangka dan bertoleransi. Sedia meminta maaf dan memaafkan. Prihatin terhadap kebajikan orang lain. Sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Menghargai setiap pemberian dan pengorbanan orang lain. Sesebuah negara merdeka juga amat memerlukan rakyat yang berjiwa patriotik. Perasaan cinta yang kuat terhadap negara mesti disemai dalam setiap hati sanubari masyarakat agar negara kita akan terus maju dan makmur serta mengekalkan kemerdekaan negara. Kamu mempunyai semangat patriotik jika kamu berbangga menjadi rakyat Malaysia, mempunyai semangat kekitaan, berdisiplin, mematuhi undang-undang dan peraturan, peka terhadap isu alam sekitar, sentiasa berusaha dan tabah menghadapi cabaran,
peka terhadap isu semasa dalam dan luar negara. Sedia berkorban untuk negara. Jika kita semua memiliki nilai-nilai ini, kita pasti dapat mengukuhkan lagi kedaulatan negara. Sebabnya penting untuk kita amalkan gaya hidup yang sihat supaya dapat berbakti pada negara nanti. Betul tu. Sejak pelajaran kita yang pertama, kita dah tegaskan bahawa kesihatan itu amat penting. Bayangkanlah, kalau kita selalu jatuh sakit, pelajaran kita akan terganggu. Susah kita nak buat aktiviti lain nanti. Cubalah tengok pemimpin-pemimpin negara kita. Walaupun sudah berusia, mereka tetap kelihatan sihat, cegas dan bersemangat. Pemimpin, awak ni macam tahu-tahu je lah Yumi, yang segmen kedua kita ni berkenaan dengan pemimpin negara kita. Oh, iya ke? Biasalah. Saya ni kan seorang sihat dan berfikiran pantas. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok segmen isu. Jom. Setiap negeri di Malaysia mempunyai sistem pentadbiran yang tersendiri. Sultan ialah ketua negeri bagi negeri Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Raja merupakan ketua negeri bagi negeri Perlis, Indrakayangan. Yang di-Pertuan Besar pula merupakan ketua negeri bagi negeri Sembilan. Bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah pula, ketua negerinya ialah Yang di-Pertua Negeri. Negeri yang mempunyai sultan, ketua kerajaan negerinya ialah menteri besar. Bagi negeri yang tidak bersultan, ketua kerajaan negerinya ialah ketua menteri. Ketua kerajaan setiap negerilah yang akan mengetuai struktur pentadbiran kerajaan. Siapa pula ketua negara Malaysia? Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara kita. Baginda merupakan pemimpin tertinggi negara dan tonggak keagungan Kerajaan Malaysia. Baginda memerintah mengikut bidang kuasa yang ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia. Syair ini akan membantu para pelajar memahami bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Cuba dengar teliti. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah melantik Perdana Menteri untuk mengetuai kerajaan, merancang pembangunan negara dan menjalinkan hubungan yang baik di peringkat antarabangsa. Beliau yang bersikap mesra rakyat bertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar kerajaan demi kebajikan rakyat. Inilah Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi. Selepas kita diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Hussein On, Tun Abdul Razak Hussein dan Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Para pelajar mengenali pucuk pimpinan negara melambangkan penghormatan kita kepada Malaysia.
membuatkan kita berbangga dan taat setia kepada raja dan negara agar dapat mengukuhkan lagi kedaulatannya. Bangga. Saya dapat hidup dengan aman dan damai. Ini adalah hasil pengorbanan pahlawan-pahlawan negara kita. Jasa-jasa mereka tidak mungkin boleh dibalas. Hanya tugu pahlawan ini sebagai peringatan. Kawan-kawan di rumah pun kena ingat mereka, ya? Oh, kita pun patut berasa istimewa kerana mempunyai Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Keistimewaan tu lebih dirasai pada hari-hari beristiadat seperti Hari Keputeraan dan Hari Pertabalan Baginda. Betul tu. Sebab hari-hari ini disambut dengan penuh adat istiadat di Raja yang penuh gemilang. Selalunya kita diberi cuti khas sempena hari tersebut sebagai tanda hormat kepada Baginda. Kan, Ruben? Tepat sekali, Yume. Segmen senario kita ada kisah yang menceritakan bagaimana adat istiadat ini disempurnakan. Sempena memperingati dan menghormati Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, rakyat Malaysia khususnya Terengganu bersama-sama berdoa agar usia Yang di-Pertuan Agong ini dilanjutkan. Bersempena hari ini juga, beberapa acara sambutan diadakan secara rasmi dengan kehadiran raja-raja, menteri-menteri dan rakyat jelata. Sebagai penganut Islam, sudah menjadi kemestian memulakan majlis dengan satu majlis tahlil serta sembahyang hajat di masjid-masjid kerajaan di setiap negeri. Majlis ini bagi memuja kebesaran ilahi dan memanjatkan rasa kesyukuran kerana telah memanjangkan usia ketua negara. Tidak lengkap rasanya jika sambutan ini tidak disertakan dengan istiadat berbarisan dan tembak hormat sebagai tanda memberi penghormatan kepada Baginda Sultan. Istiadat ini turut disaksikan oleh rakyat yang setia di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Upacara seterusnya ialah istiadat pengurniaan bintang-bintang darjah kebesaran negeri di Istana Maziah yang juga terletak di Kuala Terengganu. Sebagai acara penutup majlis, satu majlis jamuan negeri diadakan di Dewan Besar di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Dan satu majlis jamuan juga turut diadakan bagi warga istimewa di Istana Maziah. Keprihatinan dan rasa kasih Baginda pada rakyatnya menambahkan lagi rasa cinta dan setia. Salam takzim, patik sembahkan. Setinggi langit, kasih dijunjung. Moga Tuanku dirahmati Tuhan, negara aman, rakyat terlindung. Sungguh meriah sekali sambutannya, kan Yume? Tentulah, kerana Sultan dan Raja Jela adat Melayu masih kekal. Maka tamatlah pelajaran kita hari ini. Tanamkanlah sifat cintakan negara dan kenali pemimpin kita. Sekian saja, salam hormat dari saya Ruben dan juga saya Yume. Semoga berjumpa lagi minggu hadapan. Bye!